itu saya rasa nggak baik sih. Soalnya pun banyak banyak peristiwa yang bikin keluarga kami tuh sempat seperti akan terbelah gitu. Soalnya kayak kita tuh nggak bisa bebas, nggak bisa kemana-mana, terus harus mengikuti segala peraturan yang ada. Nanti kalau pas baca Alkitab, pas sudah sampai kita nanti tiba-tiba kemperabaan sampai ayat mana gitu loh.